surat keputusan nomor 589 garis miring SK DPP garis miring W garis miring 7 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat nomor 615 garis miring IN garis miring DPW garis miring 2 Romawi garis miring 2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal mohon pengesahan memutuskan menetapkan pertama keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2024. Kedua, menetapkan saudara Haji Mahyeldi SP sebagai calon gubernur dan saudara Insinyur Audi Joinaldi sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2024. Ketiga, memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPP PDIP Sumatera Barat untuk memproses menetapkan mengajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empat, kepada seluruh jajaran partai seluruh Provinsi Sumatera Barat diinstruksikan agar menjaga kompakan dalam menyukseskan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kelima, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan DPP PDIP Sumatera Barat untuk pergunakan sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan 4 Juli 2020 Miladiah. Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Harian Ketua Umum PLT Haji Soeharto Manoarfa. Tonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.